semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh, Atom, si Atom mana? Kenapa dia gak datang? Dia menghilang. Huh, menghilang? Iya, Yuta. Kakak, hari ini kita mau ngapain, Kak? Kenapa kita pakai baju polisi? Hari ini kita mau jadi polisi, Miu. Soalnya Polisio hari ini ada acara. Dia suruh kita yang menjaga kantor polisi. Wah, seru, Kak, seru. Iya. Ah, kita sudah sampai nih. Oh, itu ada si Atom. Wah, ternyata Atom ada di kantor polisi. Ngapain dia? Oh, Atom, kenapa kamu di sini? Yuta, hari ini aku jadi polisi pink. Oh, Polisio juga pakai baju polisi yang berwarna pink. Iya, Yuta. Soalnya hari ini aku ada acara dan semua orang hari ini memakai baju warna pink. Makanya aku pakai baju warna pink. Wah, seru sekali. Acaranya pakai baju warna pink semua. Oh iya, gimana kalau hari ini kita juga pakai baju warna pink? Jalin sudah pakai baju warna pink? Iya, Jalin sudah baju warna pink, tapi aku belum. Nah, sekarang aku serahkan kantor polisi sama kalian ya. Ingat, kalau ada kasus yang berbahaya, ingat langsung telepon ya. Iya, tenang aja polisi yuk. Nah, aku sudah pakai baju warna pink. Yeay, bagus sekali kalau hari ini warna pink. Nah, Polisio sudah boleh pergi. Wah, Mio juga mau. Mio mau pakai baju warna pink, Kak. Yuk, Mio, ayo segera ganti, Mio. Aku belum warna pink. Wah, si Atom juga belum warna pink. Topinya juga ya, Mio. Yeay, Mio sudah jadi warna pink, Kak. Iya, sekarang kita jadi polisi pink, Mio. Nah, sekarang sudah jadi pink semua. Yeay, sekarang kantor polisi ini jadi markas kita. Kita akan menguasai kantor polisi ini, Mio. Iya, Kak. Berarti nanti kita bisa menolong orang-orang, kan, Kak? Iya, Mio. Dan kita juga bisa memakai mobil polisi. Yeay, aku senang sekali. Tapi kantor polisi kita belum warna pink. Atom, gimana kalau kamu ubah kantor polisi ini jadi warna pink? Tenang aja, Yuta. Akan aku ubah. Jadi kantor polisi Yakuza Momogumi. Wah, keren sekali nih. Wah, iya Kak, keren sekali. Coba kita lihat dalamnya. Oh, ada kelas. Wah, kita bisa belajar polisi di sini nih. Oh, aku senang sekali. Iya Kak. Nah, sekarang kita siap bertugas nih. Mio, nanti kita patroli ya. Iya Kak, nanti kita patroli. Sekarang kita sedang tunggu nih. Siapa yang butuh bantuan kita sebagai polisi? Wah, ada patung si Atom juga. Iya Kak, ada patung Atomnya 2. Aku ada patung. Wah, hari ini kita bukan hanya jadi polisi, tapi kita jadi polisi Yakuza Momogumi. Wah, keren sekali. Polisi Yakuza? Gawat nih. Aku harus segera lapor polisi. Tapi kenapa kantor polisinya berubah jadi warna pink dan juga menjadi besar? Apakah ini kantor polisi? Yuta? Oh, Ken Buller. Ada apa, Ken Buller? Yuta, kantor polisinya kenapa jadi seperti ini? Ini kantor polisi atau bukan? Ini kantor polisi. Kamu ada perlu apa? Aku mau melapor nih. Mana Polisio dan juga polisi Ken? Oh, mereka sedang ada acara. Dan kali ini aku yang jadi polisinya. Apa? Kamu jadi polisi dan kenapa ada Atom di sini? Wah, aku jadi pusing nih gara-gara si Atom. Oh, kenapa emangnya ada apa? Ada Atom banyak sekali dan mereka mengacau, Yuta. Oh, mengacau? Mengacau di mana? Wah, keren sekali nih lambangnya. Ini lambang apa? Itu lambang buah persi. Buah persi ya? Tapi sepertinya aku pernah melihat di mana ya ini. Yuta, tolong dong, gawat sekali. Atom semuanya berusuh nih di kota Sakura. Merusuh? Iya, coba deh kamu patroli sambil kamu lihat mereka. Lalu kamu tangkap aja mereka semuanya. Kamu kemana, Kid Buller? Aku ada urusan nih. Oh, kalian dengar itu? Ada kasus. Ini kasus pertama kita. Katanya ada atom merusuh. Iya Kak, Atom bukannya di sini Kak. Iya, aku juga bingung. Atom, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. Baiklah kalau gitu, kita patroli aja. Kita patrolinya naik mobil polisi. Iya Kak, biar keren Kak. Yeay, Ninon. Kakak, itu ambulan. Oh, salah ya. Oh, itu ada Atom. Hah, Atom ada 2. Wah, mereka mirip sekali dengan kamu. Oh, ada apa ini? Dia kasihan, dia dimarahi. Ayo, marahi terus. Apa? Ada orang dimarahi, tapi kalian malah suruh makin dimarahi. Iya, Kak, dan juga mereka mengetawakan orang itu, Kak. Kasihan sekali. Apa yang terjadi ini? Dan sepertinya ada suara di situ. Itu Kakazue. Kakazue, ada apa? Aku terjatuh masuk got dan kakiku nyangkut, tapi anak-anak ini malah ketawain aku. Oh, kalian
kenapa malah mengetawain? Kenapa enggak bantu? Aku letakkan paku, bannya bocor. Huh, apa? Karena kalian yang meletakkan paku. Wah, Miu, mereka kenapa bandel sekali, Miu? Iya, Kak, bandel sekali, Kak. Kita harus gimana, Kak? Coba kita patroli dulu. Setelah patroli, kita akan bawa mereka ke kantor polisi deh, Miu. Iya deh, Kak, tapi mereka emangnya mau, Kak? Tenang aja, Miu. Ada aku, Atom. Aku Atom. Ada Atom lagi. Dia di depan rumah kita. Dia sedang ngapain, Kak? Apa yang kalian lakukan? Huh? Kalian pipis? Iya, kami pipisin bunga, biar mekar. Kenapa bunganya kalian pipisin? Bunga itu harusnya disiram pakai air, bukan disiram pakai pipis. Wah, kalian kenapa seperti itu? Jorok sekali. Biar bunganya subur. Biar subur? Wah, gawat. Kenapa atom-atom itu semuanya bandel-bandel sekali? Tapi aku nggak bandel. Iya, tapi atom yang lain malah bandel. Kakak, kenapa, Kak? Lihat itu, Miu. Ada atom-atom-atom lagi. Sedang ngapain mereka? Sepertinya mereka sedang makan deh, Kak. Kali ini mereka nggak buat masalah, kan? Coba aku lihat. Apa itu? Kami sedang belanja. Hah? Belanja? Tapi kenapa kalian meletakkan barang-barang itu di kantong belakang celana kalian? Kalian sudah bayar belum? Hah? Apa? Kalian meletakkannya di belakang celana? Wah, itu belum dibayar. Tuh kan, Kak Mami bilang belum dibayar. Kalau seperti itu namanya mencuri. Itu tidak boleh. Wah, Atom, kenapa teman-temanmu malah mencuri? Itu tidak boleh. Coba aku lihat Atom yang di luar dulu. Mereka sedang ngapain? Tadi sepertinya mereka sedang makan, kan? Hah? Iya, mereka sedang bersantai makan. Kalian makanan-makanan ini sudah bayar belum? Atom yang di dalam yang kasih. Aku tidak tahu. Wah, berarti ini juga belum dibayar. Tidak boleh seperti itu. Ayo kembalikan sama Kak Mami. Kalian semuanya harus belajar dulu nih. Aku tidak mau. Ayo, harus mau. Ayo, berdiri semuanya. Di sini ada ketua kalian, ketua Atom. Nah, karena kalian babar semua, kalian semuanya harus sekolah dulu nih. Sekolah polisi. Jalin juga? Mau ikut sekolah polisi? Ayo, semuanya ikut aku. Kita ke kantor polisi yang baru. Kantor polisi Yakuza Momogumi. Kita aja atom-atom yang lainnya juga. Pokoknya semuanya tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus jadi baik. Tidak boleh bandel seperti itu. Nah, saatnya kita belajar nih. Sekarang aku mau tanya. Kalau misalnya kalian melihat ada uang di jalan, uangnya kalian apakan? Aku sembunyikan. Sembunyikan? Kalau aku jajankan. Apa? Jajankan? Gak boleh. Dua-duanya salah. Kalau nampak uang di jalan, itu berarti uangnya bukan punya kita. Uang itu harus diserahkan kepada polisi. Oke, lanjut. Aku mau tanya lagi nih. Nah, kalau kalian di jalan ada nampak orang berkelahi, apa yang kalian lakukan? Aku videokan. Videokan? Aku bantu kelahi. Apa? Bantu kelahi? Makin kacau dong. Wah, kalian ini semuanya. Kalian belajar dari mana sih? Gak boleh seperti itu. Kita harus melerainya atau kita juga harus lapor polisi. Wah, kakak, sepertinya mereka salah semua deh, kak. Iya nih, Miu. Atom. Kalian semuanya harus belajar baik-baik ya. Kita harus berbuat baik. Nah, bagi siapa yang bisa berbuat baik dengan benar, nanti akan dapat hadiah. Jalin juga mau hadiah? Kalian nanti juga akan dapat lencana nih. Cepat, serahkan tas itu. Tidak, jangan. Cepat, kalau tidak, kamu lihat pisau ini. Jangan, aku. Kembalikan. Jangan teriak. Nah, aku sudah mengubah tasnya menjadi warna biru. Wah, aku harus kemana ya? Aku nggak tahu daerah sini. Aku orang baru di sini. Karena aku baru melarikan diri dari penjara di kota sebelah. Wah, isinya pasti banyak sekali nih. Aku mau cek dulu nih isinya. Tetot. Wah, kenapa kalian salah terus sih? Gimana ini? Tolong aku, Pak Polisi, tolong aku. Suara siapa tuh? Sepertinya ada suara orang minta tolong, Miu. Ayo, ada misi. Ada ibu-ibu hamil. Ibu hamil, ada apa? Apakah sudah mau melahirkan? Belum. Tasku dijambret. Apa? Dijambret? Mana? Malingnya di mana? Dia sudah kabur. Miu, pencuri itu jahat sekali. Dia mencuri tas ibu hamil. Ciri-cirinya seperti apa? Kami akan mencoba untuk mencarinya. Ciri-cirinya, dia rambutnya warna pink. Dan juga, dia pakai baju warna hitam belang-belang.
Baju hitam dan ada belang-belangnya. Iya, kalau tasnya, tasnya warna apa? Tasku warna pink. Baiklah kalau gitu, kami akan segera mencarinya. Ayo, ayo, Miu, kita coba cari pencuri itu. Kakak, kita cari pakai apa, Kak? Iya, kita carinya pakai helikopter aja. Ayo, ayo, sebelah sini, helikopter yang berwarna pink. Jadi kita lihatnya dari atas. Nah, kalau kita lihat dari atas, semuanya kan kelihatan. Kelihatan jelas di bawah nih. Kita terbang, kita terbang. Iya, kita terbang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Pokoknya setiap sudut perhatikan semuanya. Dia pasti belum jauh nih dari sini. Iya, Kak, pasti belum jauh. Tapi kemana, Kak? Coba kita mutar-mutar dulu deh. Kakak Uta, Celin lihat ada jual permen. Jangan lihat orang jual permen, Celin. Kita lihatnya pencuri, penjahat, Celin. Penjahat? Iya, pokoknya rambutnya warna pink dan juga pakai baju warna hitam, terus ada belang-belangnya. Dan helikopter ini canggih loh. Helikopter ini bisa tembak dan juga pelurunya bisa kejar penjahat. Wah, hebat sekali, Kak. Iya kan? Lihat itu. Sepertinya dia mencurigakan. Wah, iya, Kak. Dia di dalam labirin, Kak, dan juga rambutnya warna pink, Kak. Itu kan taman kita, Miu. Kenapa ada orang dewasa di sana? Kakak, coba tembak, Kak, coba tembak. Iya, aku akan menembakkan. Lihat ini, tembak. Wah, Kakak, pelurunya ke orang itu, Kak. Berarti dia penjahat, Miu. Karena peluru ini bisa kejar penjahat. Kalau bukan penjahat, dia nggak bakal kena, Miu. Wah, ada helikopter, dia menembakku. Kok dia bisa menemukanku sih? Padahal aku sudah sembunyi. Wah, gawat nih, gawat. Jangan-jangan itu adalah polisi. Tas ini aku letakkan di sini dulu deh. Soalnya berbahaya sekali kalau aku pegang tas. Nanti kalau ketahuan aku yang mengambil tas itu, aku bisa masuk penjara lagi. Aku nggak mau. Aku sembunyi di sini dulu deh. Ada penjahat, ada penjahat. Sebelah sini, sebelah sini. Ada orang. Kalian siapa? Kenapa kalian ada di sini? Kamu penjahat. Kami mau bantu kamu, bantu kamu. Apa? Kalian mau bantu aku? Iya, ayo kita kabur dari sini. Kita dikejar polisi, dikejar polisi. Ternyata itu benar-benar polisi ya. Dan kalian kenapa mau bantu aku? Kalian aneh sekali. Nah, ayo kita kejar penjahatnya. Jangan sampai penjahat itu kabur. Tadi penjahat itu juga pakai baju warna hitam. Jangan-jangan memang dia yang mengambil tas itu, Miu. Iya, Kak. Orang itu mencurigakan sekali, Kak. Masa dia bersembunyi di sini sih? Apa mungkin dia bukan orang di kota ini ya? Aku mau lihat mukanya dulu. Tadi dia masuk ke sini kan? Iya, Kakak Uta. Kita kejar dia ya. Kalian yakin kan benar-benar mau tolong aku? Iya, kami tolong. Tas ini? Tinggalkan aja, tinggalkan. Tapi yaudah deh. Baiklah, kalau gitu aku tinggalkan aja. Soalnya aku sudah ketahuan. Aku masih baru di kota ini. Aku belum tahu apa-apa. Jangan sampai aku ketangkap sama polisi. Nanti susah lagi mau kabur. Nah, kita sudah di pintu keluar nih. Sekarang kita harus kemana? Kita lurus saja. Keluar dari taman. Keluar dari taman ini. Tapi di situ ada helikopter. Dan juga aku kan dikejar polisi. Polisinya sedang masuk ke labirin. Kita aman. Kalian yakin? Iya, aku yakin. Wah, untung aja aku ketemu kalian. Kalian mau bantu aku. Kalau tidak, aku bisa ditangkap nih. Nah, sekarang kita harus keluar dari taman ini kan? Betul. Wah, itu dia helikopternya. Bisa-bisanya aku dikejar sama helikopter. Biasanya aku cuma dikejar pakai kaki. Wah, dia masuk ke dalam labirin ini. Ayo, buruan lari. Ada tas nih, Miu. Wah, iya, Kak, ada tas. Jangan-jangan ini tas ibu-ibu hamil itu ya? Tapi Kak, tas ibu hamil itu kan warna pink, Kak. Iya, ini warna biru. Tapi yaudah deh, gak apa-apa. Kita ambil aja. Kita kan polisi. Nanti kita letakkan di kantor polisi. Iya Kak, emangnya ada isinya, Kak? Ada, Miu. Berat, Miu. Sepertinya isinya banyak deh. Dimana orangnya gak ada? Wah, kita salah nih. Kenapa, Kak? Harusnya kita kepung, Miu. Kamu di sebelah situ dan aku di sebelah sini. Wah, iya juga ya, Kak. Wah, kita gagal. Sepertinya penjahatnya sudah kabur. Gimana dong? Terpaksa kita cari lagi nih. Nah, di mana? Lurus lagi. Kamu mau bawa aku kemana? Aku mau bawa ke markas kami. Kalian ada markas ya? Iya, itu, ya warna pink. Ya warna pink itu? Wah, keren sekali. Kalian ada markas dan juga, lambang apa itu? Ada patung kalian. Iya, ini markas kami, markas spesial. Jadi siapa kalian sebenarnya? Kami adalah Yakuza. Wah,
bocah Yakuza. Wah, kebetulan sekali. Berarti kalian penjahat juga. Pantesan, kalian mau tolong aku. Emangnya tempat ini benar-benar aman? Ya, ayo kita masuk, kita masuk. Tapi aku gak mau masuk ke dalam. Di atas sepertinya banyak orang. Aku gak mau masuk. Gak ada tempat persembunyian yang lain ya. Masih ada, masih ada. Tunggu-tunggu dulu. Kenapa? Kenapa di sini ada motor polisi? Lihat, ini kan motor polisi. Jangan-jangan kalian mencurinya ya? Wah, kalian keren sekali bisa mencuri motor polisi. Di mana tempat persembunyiannya? Lurus aja, masuk aja. Lurus, masuk kemana? Di mana ini? Salah. Gak ada apa-apa tuh. Masuk sebelah kiri, sebelah kiri. Oh baiklah. Oh iya, ada. Wah, ternyata di dalamnya ada bangunan. Wah, keren sekali. Di luar tidak nampak apa-apa dan di dalam ada bangunan. Tapi kenapa ada penjara di dalam? Oh iya, mereka kan Yakuza, bisa menangkap orang-orang. Wah, aku beruntung sekali nih ketemu sama bocah Yakuza. Aku pasti aman berada di tempat ini. Nah, kita sudah mutar-mutar taman nih. Gak ada tanda-tanda ada penjahat. Sebaiknya kita keluar dari taman ini aja. Oh, ada atom-atom-atom. Yuta, gawat Yuta. Ada penjahat, ada penjahat. Oh, apa? Penjahat? Kalian menemukan penjahatnya ya? Iya, kami bantu loloskan diri. Hah? Kalian bantu loloskan diri? Iya, loloskan diri dari kamu. Oh, salah. Kenapa kalian malah bantu penjahat? Yang benar itu penjahat ditangkap, tapi kalian bantu ibu-ibu hamil yang tadi. Kami salah. Iya, kalian salah. Jadi di mana? Kalian bantu dia loloskan diri di mana? Kami masukkan ke dalam markas. Dalam markas? Hah? Markas? Markas yang mana? Markas polisi kita. Hah? Markas polisi kita? Di markas polisi kita bukannya ada ibu hamil itu? Jadi sekarang penjahatnya ada di atas ya? Wah, berbahaya sekali. Enggak, Yuta. Dia tidak di atas. Dia di bawah. Hah? Di bawah? Di mana? Oh, coba aku lihat dulu. Oh, enggak ada tuh. Dia enggak ada. Di mana? Emangnya ada di mana? Dia di dalam. Oh, di dalam di mana? Kakak Uta jadi tahu di situ di belakang patung kakak Atom. Oh, ada suara orang di luar. Katanya polisi. Wah, gawat nih ada polisi. Aku harus keluar dari tempat ini. Gak bisa di sini terus. Kenapa gak bisa keluar? Wah, tembok ini. Tadi kan bisa lewat. Kenapa sekarang gak bisa? Wah, aku terkurung di sini. Apa yang terjadi? Tempat apa ini sebenarnya? Bocah-bocah Yakuza itu bilang tadi kan ini markas dia. Kenapa di luar ada polisi? Ayo, kita cari ibu hamil itu. Kita harus memastikan bahwa penjahat itu benar atau tidak. Oh, ibu hamil. Gimana? Apa kamu sudah menemukannya? Coba turun dulu untuk memastikan. Kami ada menangkap satu orang. Tapi aku nggak tahu apakah itu penjahatnya atau bukan. Gimana kalau ibu coba pastikan dulu? Oh, di sebelah sini. Wah, bisa tembus. Iya, ini dia penjahatnya. Aku takut. Oh, nggak usah takut. Ini adalah kantor polisi. Oh, apa? Ini kantor polisi? Iya. Kamu sudah dikepung, kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Ibu, coba lihat, dia menjamret kan? Iya, dia menjamret tas aku. Baiklah kalau gitu, kita menemukan penjahat yang benar, Mio. Ayo, sebelah sini. Jangan biarkan dia lolos. Cepat kunci pintunya, Atom. Nah, Ibu, sekarang ini dia tasnya. Hah, tapi kenapa tasnya warna biru ya? Ini tas aku bukan ya? Coba diperiksa dulu deh, ini tasnya atau bukan? Iya, ini tas aku. Wah, ternyata dia mengubahnya menjadi warna biru. Terima kasih ya, kamu sudah mendapatkan tasku. Aduh, perutku sakit sekali, aku mau ke rumah sakit. Cepat sekali larinya, Miu. Iya, Kak, kayak terbang. Yeay, kita berhasil. Atom, ini semua berkat kalian. Iya, kerja yang bagus. Kami tidak salah. Iya, sekarang kalian sudah benar. Kalian lulus. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Kakak Jue. Wah, Kakak Jue masih di sini ya. Wah, kita sampai lupa nih. Nah, sekarang kami akan menolong kakak. Ayo, kita ceburkan ke kolam. Jangan.